Bismillahirrahmanirrahim. ولربما اتسع المضيق ولربما ضاق الفضاء ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا لك في عواقبه رضا الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا الله وعدك. Aduh, tolong, help. Aku sudah tidak berdaya lagi. Bukanya masih lama ya. Pengen minum nih, tapi bukanya masih lama. Aku sungguh tak sanggup. Assalamualaikum, Ace. Ace, find you. Here, I am here. Help. Kayak ada suara, tapi kok gak jelas. Kayak rintian nenek-nenek tua. Najwa, Najwa, tolong aku. SOS, aku di kamar. Tolong aku. Aisha, kamu kenapa? Aku udah gak sanggup lagi. Selamatkan aku. Bagaimana aku nyelamatin kamu? Yaudah, aku telepon Alif aja ya. Alif, cepetan ke rumah aku. Maksudnya ke rumah Aisha. No. Halo, waalaikumsalam. Oh, hah, apa? Najwa, Aisha? Aduh, si Alif LBL. Apaan tuh? Lama banget loh. Lambet. Yes, lama banget. Kamu gimana, Syah? Iya, aku masih tidak berdaya nih. Aduh, aku CBL. Apaan lagi tuh, Wak? Cemas banget loh. Assalamualaikum. Nah, itu dia. Aduh, kamu lama banget sih, Liv. Iya, maaf ya. Aku habis dikasih PH sama Bu Uma. Ace, punya kamu PH-nya? Wah, iya. Makasih ya. Oh, pantesan lama. Itu waktunya berabad-abad. Untung kamu nggak ubanan, Liv. Eh, BTW, kenapa kamu panik banget loh tadi di telepon? Ada apa? Ini si Aisha udah tidak berdaya katanya. Aku bingung harus bagaimana. Jadi aku telepon kamu biar bingung bareng. Ya, baiklah. Kita bingung bareng kalau gitu. Ya ampun, ini aku bagaimana? Nah, ini nih Aisha-nya, Pak. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya dan Najwa bingung. Ada apa dengan Aisha? Aisha, kenapa kamu, Nak? Aduh, Pak. Saya rasanya sudah tidak sanggup lagi, Pak. Saya lemas, tidak berdaya. Lemas kenapa, Nak? Saya tidak makan dan minum selama 9 jam 17 menit 26 detik, Pak. Masya Allah. Aduh, Aisha, kirain kenapa? Bikin PBL nih. Apa tuh, Lid? Panik banget loh, Pak. Oh. Pak, kenapa sih kita harus puasa, tidak makan dan minum? Ini saya tidak berdaya, Pak. Bisa meninggoy. Meninggal. Oh, tentu tidak. Insya Allah. Iya kan, Pak? Iya, insya Allah tidak meninggal. Allah mewajibkan kita berpuasa, tentunya tidak memberatkan kita juga dalam beribadah. Tidak ada orang yang berpuasa kemudian meninggalnya akibat puasa, ya tidak seperti itu. Makanya kenapa kita diperintahkan berpuasa oleh Allah, karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita sebagai hamba-Nya, ya sebagai hamba Allah, kita wajib untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu apa sih, Pak? Bagaimana dan kapan menjalankan puasa? Ya, puasa itu kan artinya menahan. Menahan rasa lapar, menahan rasa haus, ya. Dan
puasa ini kita kerjakan ya tentunya dari pagi hari, yaitu dari waktu subuh ya sampai terbenamnya matahari, yaitu waktu maghrib. Siapa saja yang puasa, Pak? Ya, yang puasa, yang diwajibkan puasa itu pertama orang Islam, kemudian yang keduanya berakal, ya, yang ketiganya kemudian balik, yang keempatnya orang yang menetap, tidak safar, tidak pergi jauh, ya, kemudian orang yang sehat, ya, kalau orang sakit tidak wajib berpuasa, ya, kemudian yang terakhir yaitu orang yang suci, ya, tidak haid dan tidak nifas. Nah, itu yang diwajibkan berpuasa. Puasa itu hukumnya apa, Pak? Kalau puasa itu hukumnya wajib. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, kalau yang wajib puasa Ramadan, ya seperti sekarang ini kita berpuasa Ramadan, ini hukumnya wajib. Ya, harus dikerjakan. Yang membatalkan puasa apa, Pak? Cara kita berpuasa atau rukun puasa apa, Pak? Ya, yang membatalkan puasa itu diantaranya makan dengan sengaja nih, ya, makan dengan sengaja. Tapi kalau lupa, ya, itu tidak membatalkan. Kemudian juga minum dengan sengaja, itu membatalkan puasa juga, ya. Kemudian selanjutnya muntah dengan sengaja, membatalkan puasa juga, ya. Nah, ini yang apa? Yang membatalkan puasa. Kalau untuk rukunnya, rukun puasa itu hanya ada dua. Yang pertama yaitu niat puasa. Niat puasa ini bisa dikerjakan di malam harinya, ya. Dan yang keduanya, selain niat puasa, yang keduanya menahan diri, jadi dari makan, dari minum, dan yang membatalkan puasa. Itu rukun puasanya. Pak, kalau saya lupa, tidak sengaja makan, minum, atau melakukan hal yang dilarang saat puasa, bagaimana, Pak? Ya, kalau ini kan catatannya makan tidak lupa, apa makannya lupa, ya nggak sengaja makan, ya ini tidak membatalkan puasa, ya kecuali kalau dia itu ya apa berpura-pura lupa, ya. Nah, tentunya ini membatalkan puasa. Pak, puasa itu kan berat banget, Pak. Ini berarti harus ya, Pak? Ada tidak sih, Pak, yang tidak ya, puasa ini memang harus kita kerjakan, ya. Tadi kan di awal sudah Bapak sampaikan, puasa ini hukumnya wajib, puasa Ramadan. Ya, walaupun berat, tapi ini sesuai kemampuan kita. Insya Allah kita pun bisa mengerjakannya. Adapun siapa saja yang tidak berpuasa, yang tidak diwajibkan puasa, ya, diantaranya nih, ya, wanita yang sedang haid, ya, keluar darah haid, keluar darah nifas, ya. Kemudian juga orang yang sakit, tentu yang sakitnya ini yang dapat membahayakan dirinya. Misalnya ada dokternya mengatakan, ya kamu kalau berpuasa nanti sakitnya makin parah. Nah, ini ya tidak diwajibkan berpuasa. Selain itu juga yang tidak diwajibkan berpuasa yaitu wanita yang hamil, ya, ibu kita, ya, yang sedang hamil atau yang sedang menyusui. Nah, itu beberapa orang yang tidak diwajibkan berpuasa. Pak, tadi kan puasa itu yang hukumnya wajib dan ada yang sunnah. Nah, kalau kita tidak puasa berarti kita berdosa ya, Pak? Seperti sholat wajib, jika kita tidak sholat maka kita maka kita berdosa. Ya, betul sekali. Jadi puasa itu hukumnya wajib. Kalau wajib itu kan ya harus dikerjakan. Jadi kalau kita berpuasa tapi kita nggak sholat, ya, atau ya itu sama-sama dua-duanya hukumnya wajib. Karena kita juga kan tahu bahwasannya puasa ini termasuk rukun Islam, ya, pondasi agama kita. Ya, oleh karena itu puasa Ramadan hukumnya wajib. Pak, kalau kita tidak bisa puasa, misalnya Ais tadi sakit, tapi pura-pura ya kamu Ais. Aku tadi lemes, tidak berdaya beneran tahu. Nah, iya tuh, Pak. Kondisi yang bagaimana yang boleh tidak puasa? Ya, kalau untuk Ais ini kan sakit, ya. Jadi kalau sakitnya itu yang membahayakan diri Ais, maka puasanya tidak wajib. Ya, tapi harus benar-benar
ya sakitnya yang tidak membahayakan apa Aish ya. Kalau Aishnya puasa lagi ternyata sakitnya bahaya, udah puasanya dibatalkan. Nah begitu juga mungkin biasanya ada dokter yang menyarankan, misalnya Aish sudah berobat, kemudian dokter menyarankan, ya Aish jangan puasa dulu ya, nanti kalau Aish puasa ya sakitnya makin parah. Nah itu dia ya, kondisi yang seperti itu yang tidak wajib berpuasa. Oh gitu Pak, pahala kita yang tidak puasa beda dong Pak dengan yang puasa, harus bagaimana Pak? Ya tentu pahala kita yang puasa dengan yang tidak puasa tentu berbeda. Ya tapi ketika kita tidak berpuasa karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh agama kita, maka kita bisa menggantikan di hari yang lain. Ya setelah Ramadan selesai, maka kita mengganti di hari yang lain. Jadi insya Allah akan sama pahalanya. Ya seperti itu. Oh jadi tetap harus puasa ya Pak? Seperti orang yang berhutang harus dibayar ya Pak? Ketentuan bayarnya bagaimana Pak? Dibayar pakai uang? Ya ini namanya hutang puasa namanya qadha ya. Jadi ada dua cara untuk membayar. Yang pertama yaitu qadha, itu mengganti puasa di hari yang lain. Qadha ini, qadha puasa diwajibkan untuk wanita hamil, ibu menyusui, ya, kemudian orang yang sakit, ya, artinya sakitnya masih bisa diharapkan sembuh, masih ada kesembuhan, ya. Nah, kemudian orang yang bepergian jauh, ya, musafir. Nah ini yang wajib untuk membayar qadha. Sedangkan ada yang untuk mewajibkan bayar fidyah. Kalau bayar fidyah ini dia wajib membayar makanan, ya, dengan makan dia memberikan makan. Siapa saja yang diwajibkan membayar fidyah ini? Pertama orang yang sudah tua, orang jompo, nenek-nenek, kakek-kakek yang enggak kuat puasa. Nah, maka ini diwajibkan untuk bayar fidyah. Ya, selama hari yang ditinggalkan ya 30 hari atau 29 hari, maka dia harus membayar fidyahnya itu, yaitu membayar makan, ya, memberikan makan kepada fakir miskin. Ya, selama 30 kali itu. Baik misalnya diberikan satu orang 30 kali ya, atau ya dikumpulkan fakir miskin ya sebanyak 30 orang. Nah itu. Kemudian yang satu lagi yaitu orang yang sakitnya ini tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ya pokoknya dia nggak bisa berpuasa. Nah maka dia wajib untuk bayar fidyah gitu. Berapa puasa itu? Hadiah dari Allah apa sih Pak kalau kita puasa? Ya, kalau kita berbicara hadiah dari Allah itu berarti keutamaan puasa. Nah, keutamaan puasa yang pertama itu diantaranya diampuni dosa-dosanya. Ya, selain itu juga nanti orang yang berpuasa Allah akan masukkan dia khusus di pintu Ar-Rayyan. Jadi surga itu punya pintu, 8 pintu diantaranya pintu Ar-Rayyan ini untuk orang yang berpuasa. Masya Allah, maulah aku masuk surga pintu Ar-Rayyan ahli puasa. Wah, kalau gitu kita harus rajin puasa wajib dan sunnah. Ayo semangat puasa. Aku sedih, kalau pahalanya luar biasa banyak, kenapa bulan Ramadannya hanya sekali dalam setahun, tidak sepanjang tahun, Pak? Ya, kalau sepanjang tahun diwajibkan, khawatir nanti akan memberatkan ya hambanya, akan memberatkan umat Islam. Nah, setahun dalam setahun itu hanya satu bulan yang diwajibkan. Adapun kalau ingin rutinitas, ya, ingin melanggengkan meneruskan puasanya, bisa dia mengerjakan puasa sunnah. Ya, ada puasa sunnah Daud, ya, kemudian ada puasa sunnah Senin Kamis, ya, ada puasa sunnah Ayyamul Bid dan lain sebagainya. Pak, tips agar kita mempersiapkan diri untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, yang pertama tips supaya mempersiapkan diri, pertama kita harus niat. Niatnya ini karena Allah tentunya. Ya, memperbaiki niat kita karena Allah, dan kita mengharapkan dari puasa kita supaya Allah menerima puasa kita. Ya, kemudian juga ya jaga kondisi kesehatan kita. Karena tentunya ketika berpuasa, ya badan kita ini tidak dari pagi sampai sore itu ya tidak
memakan dan tidak minum sesuatu apapun. Pak, bagaimana kita memperoleh pahala di bulan Ramadan? Ibadah apa saja yang harus kita lakukan? Ya, banyak sekali di bulan Ramadan ini ibadah yang banyak sekali yang kita lakukan. Ya, yang dimana juga Allah memberikan keutamaan kepada kita. Ya, diantaranya selain puasa ada sholat tarawih. Ya, kemudian membaca Al-Quran. Kemudian juga bersedekah, ya, memberikan makan kepada orang berpuasa. Nah, ini ibadah yang di bulan Ramadan yang bisa kita lakukan dan insya Allah semuanya juga bisa. Ayo teman-teman, kita lakukan ibadah maksimal di bulan Ramadan. Allah lagi baik banget kasih kita pahala yang banyak banget di bulan Ramadan ini. Iya, ayo kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Ya, bagaimana Olive, Aish, dan Najwa, ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya, Pak. Alhamdulillah. Wah, belum ada makanan dan minuman nih. Sebentar ya. Aish, sebentar dulu. Paman, bagaimana cara yang benar berbuka puasa? Allahumma lakasur. Bukan itu doanya. Oh, salah ya, Pak? Ya, bacaan doa berbuka puasa itu Zahabadzoma'u wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Ayo bersama-sama. Zahabadzoma'u wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Masya Allah, sudah hafal semua ya? Nah, karena sudah azan, ayo kita berbuka. Iya, Pak, silakan. Ayo teman-teman, kita ke ruang makan. Let's go. Oke. Sampai jumpa di Dadal TV episode berikutnya season Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadanku tahun ini ceria, sehat, dan berkah. Amin, insya Allah. Bye-bye. Dadah. Al-Muhaymini, Al-Musta'ani, Dil-Jalal, Al-Mu'mini. أحمده مسبحا مستغفرا من كل ذنب تائبا معتذرا ثم الصلاة والسلام ما جرى نهر على نبينا خير